Semuanya, kembali lagi di Ada Main Game. Hari ini guys, kita bakalan mainin Resident Evil yang pertama ya guys. Sebenarnya game ini udah jadul banget guys. Ya itu kalau nggak salah rilisnya tahun 2012 ya. Tapi nggak apa-apa guys, kita bakalan mainin ini. Dan kita bakalan lihat nih, gimana game ini setelah 9 tahun kemudian guys. Yaitu di tahun 2021 ya. Sebenarnya gue mau namatin series Resident Evil guys. Tapi gue nggak mungkin mainin yang ke-3, 4, 5, 6 tanpa gue mainin yang pertama dulu ya guys. Nah sebelum gue mulai, buat kalian semua yang baru join, hai gue Adam, dan kalau kalian guys suka sama gameplay gue, jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe di bawah video ini atau di pojok kanan kalian, biar kalian selalu dapetin update kalau gue upload video setiap hari buat nemenin hari-hari kalian semua guys. Bantu gue buat ngembangin channel YouTube ini biar makin lebih besar lagi dan kita bisa lebih sering ketemu, dan ya pastinya guys kalian jadi perkembangan besar dari YouTube channel ini ya guys. Sorry kalau gue agak terbata-bata ya guys. Ya udah guys, tanpa basa-basi lagi, ladies and gentlemen, ini dia gameplay. Nah sekarang kita langsung aja guys, klik new game. Resident Evil. Tuh, Resident Evil. Ini game lama banget guys, ya Allah. Ya udahlah ya, kita langsung aja ya. Sebenarnya enggak banget sih guys kalau buat apa gameplaynya nih guys. Ya udahlah guys, tapi nggak apa-apa guys. Kita tuh nggak mungkin mainin yang pertama ya, mainin yang selanjutnya ya. Kita pakai Jill Valentine atau Chris, kita pakai Chris aja ya guys kayaknya. Nah, kita pakai Chris Redfield ya. Gua antusias sih main game ini sih guys, tapi ya sedikit males sebenarnya guys. Tapi nggak apa guys, kita enjoy aja ya. Raccoon Forest. Tuh lihat tuh, 2012 cuy, 2012 punya barang nih. Kita bakalan lihat guys, gimana guys. Nah, wow, bizarre. Tuh lihat guys, 2012. Victims were apparently. It's okay, no problem gitu ya. Kita bakalan lihat ya. Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Lost contact guys, mereka guys. Wow. Bravo team's helicopter was a derelict. Tuh. Diganggu sama si zombie nih kayaknya nih zombie. Safe for the remaining body of Kevin. Kevin masih selamat ya. Bodinya doang tapi guys. Nah 2012 gue, guys, gus terus ya. Nggak nih, palanya kotak. Oke, kemana kita nih? Boleh. Tuh Jill Valentine guys, ini Jill Valentine. Versi 2012 ya guys. Nah, tuh lihat tuh. Ada bunyi apa tuh? Wow. Mereka ada rekaman juga ya, siapa yang nge-record ya? Tuh lihat tuh. Wow, ini game jadul-jadul cuy. Wow. Boleh. Apaan nih tuh? Anjing zombie guys. Gua nggak tahu nih guys, kenapa ada kursor nih di sini nih. Ganggu aja nih. Bisa nggak dihilangin ya? Nanti guys, kita nonton ini dulu guys. Wow. Waduh. Lari. Ayo kita bakalan gerakin guys. Guys, bentar guys. Wah, mengganggu sekali ya guys ini guys, kursornya guys. Enter the survival horror. There are only 3 stars members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. Ada 3 orang yang selamat doang guys. Don't know where Barry is. Mereka nggak tahu di mana Barry. Stars. Barry. Where's Barry? Nggak tahu juga gua nih. Kenapa lu nanya gua nih? No. He's dead. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area.
Chris? Chris? Chris Bendicott? Take care. Take care. Wow, kita meriksa pintu nih guys. Wow, mode buka pintunya masih kayak gitu guys. Wow. Oke, kita bisa nanti ya di game selanjutnya mungkin bakal gua cari tahu ya guys. Oh, kita bisa lari guys. Oke, kita gimana ini? Oke guys. Dan kita bakalan kemana ini guys? Kita kemana ya? Ini bisa nggak nih? Oh bisa guys, bisa masuk pintu guys. Kursornya ini mengganggu sekali ya guys. Cuman gimana guys? Sebenarnya ini nggak ngaruh ya. Kita meriksa nih. It's locked. Oke. Mana? Wow. Ini apa nih? Jangan tiba-tiba ada zombie nih. Turun cuy. Kita bisa turun. Tok 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 bunyi. Wah, it's locked guys. Nggak bisa, berarti kita harus naik guys. Kita nggak tahu nih ya. Kita lihat dulu guys ini guys. 9 tahun kemudian. Ini lock, ini lock tadi ya. Oke, kalian jadi saksinya guys. Gue mencoba sebisa mungkin menghilangkan kursor itu ya. Ini mana? It's locked from the other side. Wah, ini doang nih kita bisa masuk nih. Ruangan yang tadi nih, ruangan tengah sih. Apalagi nih? Will take the emblem. Yes, ini guys buka buat buka pintu guys. Apa nih? Bisa di exit aja. Agak kesusahan juga gua nih gerakinnya guys. Apa yang bisa diambil ya? Kursi-kursi bisa, kursi ora. Waduh. Typical game horror. Hujan, petir, gelap. Ini apa nih? Bisa dibuka nggak petinya? Oh, nggak bisa guys. Oh, ini guys ada yang bercahaya-cahaya. Apa nih? Nah. Four typewriter. Ink ribbon. Oke. Ada apa ya? Itu guys. Ini kayaknya buat tempat nge-save-nya deh. Bukan ya? Oh iya, you can save. Yes. Oh, untuk nge-save-nya kita butuh ink ribbon ya. Mansion dining room. Oke, kita save dulu guys. Gak apa guys. Kita mencoba berkeliling dulu nih. Oh, kita bisa pakai emblem tadi ya. Kita bisa buka pintu pakai emblem tadi guys. Kita lihat nih. Crack. Kita lihat. Ini ya. Mana pintu tadi? Ini ya. Oh, ini from the other side. Oh, kita ke basement coba. Oh. Coba inventory gimana ya? Inventory, guys. Inventory. Ntar guys, gua nggak tahu nih inventory-nya tekan apa nih. Inventory tekan apa sih? Change aiming target, move. N status guys katanya. Files. Bukan ini nih. Oke, use. Use ini bisa dikombin ya? Combine sama apa? Nggak bisa guys. Use. Oke. Okay. Oh, tekan N guys. Wah, nggak bisa guys. Berarti ini buka ini basement. Aduh, kepencet lagi guys. Sorry guys. Dah, kita ke basement ya. Kita ke basement cuy. Sorry banget guys kalau agak mengganggu kursornya. Nanti gua perbaikin ya. Oke, kita ke basement dulu cuy. Bisa nih kayaknya nih ya. Waduh. Of a sword, it's scarf. Harusnya bisa nih ya. Emblem. Combine bisa gak sama ini?
combine. Mana ya? Guys, kemana ini guys? Sorry. Bisa gini. Ini bisa nggak di use? Oh, nggak berguna katanya guys. Buka ini guys. Berarti kita balik lagi nih. Kita balik lagi ke mana nih? Ke tempat Jill ya. Coba ya. Dining room. Coba kita buka. Oke, kita masuk dulu guys. Ya Allah, ini pintunya. Terus kita. There's an indention where the emblem used to be. Oh, itu tempat emblem. Coba kita balik lagi ke sini, guys. Oke, nggak ada apa-apa. Kita laporan dulu. Nggak ada apa-apa, Pak. Ya, ini PS1 ini kalau nggak salah, guys. That gunfire. I'm counting on you to investigate, Chris. You got it, Wesker. Lah, balik lagi. Gunfire. Wesker, itu Wesker ya. Gunfire di mana? Gun, that gun to investigate. Destiny will open. Oke. Kita bisa identifikasi ini ya. Coba gunfire-nya mana? Gunfire-nya. Gunfire neng di ini. Bukan. Mana ya? Gunfire. Ini nggak bisa diidentifikasi. Ntar guys, kita keliling dulu guys. Gua bingung ini guys. Oke, berarti benar guys harus ke sini guys. Benar ini. Gua belum pernah guys main game ini guys sama sekali guys. Jadi maafkan kalau sedikit-sedikit, bukan sedikit-sedikit. Ke sini bisa nggak? Oh, ke sini bisa. Wow. Ini guys. Wow. Oh, kena gigit guys. Wow, gimana ya gua mau fotonya ya? Weh. Ayo kita serang bisa nggak? Waduh guys, kena gigit guys. Waduh, kena gigit cuy. Gimana ini? Gara-gara lu nih gua kena gigit nih. He's holding something. I need video to see what's record on it. Oke. Waduh guys. Oh, beta report ke Wesker. Oke guys, gimana ya caranya ya? Nangkisnya gimana ya? Oh, lu nih. Gigit gua aja lu nih. Yuk, kita kabur lagi. Oh, ke sini. Oke guys, kita lari. Masih kena gigit deh. Oke, kita aduh, Wesker, gara-gara lu nih. Gua ada nggak ya? Gimana cara make ini senjata ini, guys? Gua udah nusuk. Masih aja kena gigit nih gua nih. Berubah jadi zombie nanti Chris nih. Waduh, kemana nih Wesker nih sama Jill? Wesker? Jill? Kemana kalian? Where are you guys? Gua minum dulu ah. Where did they go? Apaan ini? Apaan ini? Waduh, kita masih terluka ya. Oh, ada pistol. Stars. Yes, I will take it. Nah, kita pakai, guys. Kita pakai ya. Equip. Gimana nih? Ganti senjatanya gimana, guys? Oh, langsung. Ke sini. Bisa enggak?
Apa ini pintu keluar? Kalau ini pintu keluar berarti kita naik dulu cuy. Oh bukan. Bukan cuy. Bukan bukan. Apaan ini? Oh ada bercahaya-cahaya tuh. Turunnya masih sopan sekali ya. Woman drawing water. Oke, kita ke sini sini sini. Coba. Ini apa ini? Oh, it's locked, guys. An emblemnya di mana sih emblemnya tuh? Berarti bukan ke sini, cuy. Berarti kita ke atas ya. Wah. Ke atas, ke atas. Waduh, terluka lagi kita nih. Terluka. Ah, ini bisa ke bawah. It's locked. Emblem dari helm. Bisa gak lu nih teriak? Ini apa nih? Kita masukin dulu. Apaan tuh, guys? Ngeri banget. Tuh naik lagi kita. Lah, naiknya ke sini, guys. Berarti benar nih kita ke atas nih. Oke, kita ke atas. Wow. 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 Mansion. Nah, ini ada pintu, ini kekunci enggak? Nah, kita bisa, guys, masuk, guys. Semoga ada Jill ya sama Wesker. Kenapa gue ditinggalin dah? Kita lihat. Ini ada pedang, guys. Dagger. Oke, kita ambil, guys. Tekan E kalau mau use. Emang iya? Gimana? Woi, apaan tuh? Apaan tuh? Astaga. Oke, kita lari aja, guys. Wah. Ini apaan sih makhluk ini? It's locked. Emblem of the sword. Wah, it's locked lagi, guys. Oke, waduh. Ada berapa banyak nih di sini nih? Enggak ada apa-apa, cuy, di sini, cuy. Waduh. Mana dia tadi? Gimana gue nembaknya ya? Kita keliling dulu nih mansion ini ya. Ini ya. Oke, guys. Dia mereka gak ada. Kalau gak ada kita keluar nih dari tempat ini nih. Serem banget tempat ini nih. Rumah tua, cuy. Oke, ketutup semua. Kesini bisa nggak? Nggak bisa. Ini udah ya, udah semua ya. Nah kita turun, guys. Berarti kita coba keluar ya. Gue belum pernah cuy main game ini cuy. Walaupun game ini jadul, karena gue takut waktu itu tuh. Oke, kita keluar ya. Nembaknya gimana ini kalau nggak bisa ngeker nih? Astaga. Waduh, guys. Ayo. Lu nih, kenapa ngigit gua lu? Oke. Kita ambil, guys. Ambil lagi pisaunya. Sayang sekali tuh. Berarti bahaya, guys. Terlalu bahaya. Kemana ya? Apa ke tempat tadi ya? Oh, ke tempat satunya tadi yang kita disuruh ngelapor, tapi kita nggak ngelapor ya? Kita disuruh ngelapor, tapi kita disuruh pergi. Nggak tahu deh. Oke, kita ke sini, guys. Coba. Wah, sini ada zombie lagi. Nembaknya gimana ya, guys?
Gua mau main sekilas aja game ini. Astaga. Waduh. Waduh guys. Kok pelan banget dia jalannya. Nah kita kesini guys. Oh. Oke, kita ke sini. Ada aja. Gede banget rumah ini. Ke sini ke mana? Enggak ada, guys. Berarti kita ke atas. Kita ke atas. Ini ada apa ya, sangkar burung ini? Ada burung gagak. Bangkai burung gagak. Oke, kita ke sini. Agak susah ya geraknya, guys. Nah, kita pasti bisa masuk. Terus kita jalan. Nah, kita jalan dulu, guys. Terus kemana lagi nih? Ini apa nih? Death is only a beginning. Kematian itu hanya permulaan. Oke, muter. Ini game horor ini. Terus kita ini identifikasi. May whoever takes this emblem find the peace in death. Ada kunci nih. Mansion key. Wow. Kena himpit nih. Guys, kena ini guys kita nih. Gimana ya? There's an indentation in the middle. An armor shape emblem is carved within. Waduh, gimana nih? Waduh, guys. apa kita taruh lagi ya? Jangan diambil ya. Get used to it. Terbiasa. Okay. Coba kita coba sekali lagi ya, guys. Ayo. Kita coba sekali lagi. Load game. Kita load game. Berarti kita udah tahu nih arahnya ke situ ya. Fear cannot kill you. Berarti game ini harus di-save, guys. Kalau nggak di-save, hilang semua nih. Bentar. Coba, kita udah dapat belum ya? Belum kan? Kita harus ke sini nih. Kita ambil dulu cuy. Gua nggak tahu ya cara lepasnya dari situ gimana ya. Ayo, apaan ini? Bisa nggak di skip? Ini yang tadi guys. Bisa di skip ora. Ayo, kita ajak berperang di sini. Ayo, kita tebas bisa nggak ya? Mana dia? Ayo guys. Aduh guys, kita nggak bisa ngelak guys kalau udah digigit ini. Ayo kita pegang. I need a video player to see what's record on it. Okay guys, kita kabur. Mana ini? Kita kabur. Berarti ke tempat tadi ya. Mansion key tadi. Kaburnya dari mana ya? Kita laporan dulu sama si ini. Sama si Wesker yang menghilang ini guys. Wesker yang menghilang. Gak ada dia. Ono. Wesker? Jill? Waduh. Where did they go?
Gak tahu juga gue nih. Ada senjatanya aja. Kita ambil aja senjatanya nih. Lumayan. Kita balik lagi aja. Tadi gak ada. Oh, dagger. Kita ada dagger guys di atas guys. Lumayan, lumayan. Kita ambil dulu nih. Pisonya. Gimana ini gerakinnya nih? Naik, 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 naik. Masuk dulu. Meskipun ada zombie di sini, kita ambil pisonya aja, guys. Zombinya nggak usah dilawan. Habis itu kita save. Nah, ini dagger nih. Ayo, ayo. Ayo, kita ambil. Such as dagger will allow you to escape momentarily when grabbed by. Oh, ketika kita diambil. Oke, okay, ntar dulu. Jangan ketika kita dicengkram guys, bisa kita lepasin itu. Udah, kita tinggalin aja nih zombie yang penyendiri di sini. Too dangerous ya katanya kalau buat buka pintu keluar tadi guys, ingat. Tapi Jill-nya kemana ini? Ini nggak bisa. An emblem of armor. Ini nggak bisa juga nih guys. Kunci mansion-nya kalau diambil kita kena himpit. Coba. Itu bukan ya, dan kita masih itu tadi. Oke, kita masuk lagi dan kita save dulu guys. Takut jaga-jaga kalau kita meninggal kita nggak usah naik lagi ke atas tuh. Kita save dulu. Iya. Ing reborn. Nah udah, kita save dulu. Save successful. Oke, kita ke tempat tadi. Aduh, ketemu zombie lagi nih. F, kita tekan keluar. Kita lihat. Kesini. Ntar dulu. Kesini bisa nggak? Kita cek lagi guys. Kita pastiin. Astaga, itu udah di situ aja. Digigit guys. Ih, suaranya. Ih. Kita lihat lagi. Oh, ini tempat nih. Dead Raven. Pasti kesini guys arahnya tuh, nggak mungkin nggak. Cuman kita harus cari caranya aja. Ini bisa nggak buka dari jendela? Manjat lu tuh bisa sebenarnya, Chris. Kita lihat dulu. Itu bisa di offin nggak ya yang tadi ya? Ini mana ya? Waduh. Kita jalan lagi. Banyak juga pintu di sini, guys. Ini nih. Death is only the beginning. Oh, ini guys yang nyerang kita tadi nih. Waduh. Kesini bisa nggak kita? Oh, ini ada jalan guys. Tadi gue tuh kejebak di situ ya. Ambil aja kalau gitu. Oke, kita ambil aja. Oke, udah tahu nih gue nih kena serang nih. Siap. Oh, nggak bisa cuy. Waduh. Bentar. Bentar dulu. Nah, naik lagi. Berarti nggak bisa digunain ini. Malah gua nih didorong, guys.
Oh, ini nih ke sini berarti. Apa sih itu maksudnya, guys? Bingung gua. It's locked. An emblem of a helmet is carved into the lock. Kita bisa enggak pakai emblem tadi ya? Bentar. Gua tekan N. Emblem. Ing ribbon pakai apa ya? Tuh kan kita di sini, guys. Mention 3F. Oh, kita disuruh di atas ya. Oke. Bentar. Ini di bawah, guys. Ini ke bawah, cuy. Ini ke bawah. Kalau ini diambil itu menutup. Bisa enggak ini kita lompat ke sini? Oh, enggak bisa. Oh, ini nih. Bentar. Kita gua nyari jalan keluar bentar, guys. Habis itu baru mungkin closing ya. Bingung nih gua nih. Kita lihat lagi map. Map ke kanan. Itu ada jalan keluar. Itu mention di bawah ya. Ini apa nih? Bisa nggak? Mungkin ada sesuatu yang belum gua ambil. Oke. Atau mungkin ada basement ya? Kita muter-muter dulu ya, explore rumah, guys. Ada jalan. Astaga. Awas lu, jangan ganggu gua lu. Jangan ganggu gua. Nah, kita lihat dulu, guys, map lagi. Benar enggak? Enggak tahu deh. Benar kayaknya, guys. Waduh, berdiri lagi dia. Oh, ini nih. Ini nih, apa nih? Will you take the golden arrow? Oh, golden arrow, guys. Ayo. Waduh, guys. Ini gua nih kena gigit nih gara-gara itu. Ini bisa. Ini satu screen. Oke, waduh, ditutup cuy. You unlockin. Oke, kita keluar, guys. Oh, di sini jalannya, guys. Gua enggak lihat, cuy. Lah, di sini tembusnya. Waduh, monster ini lagi. Ntar kita lihat maps. Kita ada di sini. Pilihannya dua, cuy. File. Kenneth's film. Kita mencari ini, guys. Ruangan yang ada pemutar videonya ya. Coba. Kita cari dulu. Kalau nggak ketemu, ya udah, kita lanjutin di video selanjutnya aja, guys. Ini gua cuman mau lihat dulu nih perkembangan game ini gimana nih. Nggak ada perkembangan sih, orang nggak ada update juga. Ini dari sini kemana tembusnya? Oh, kayaknya pintu yang tadi deh nih. Terus, aduh, kena gigit cuy kita cuy. Kena gigit cuy. Ini apa nih? Gambaran apa nih? Oh, bisa dibuka, guys. Oh, ini kunci. Ini apa nih? Oh, pintu, guys. Ternyata, guys. Kayaknya bisa dilewatin deh zombinya. Nggak kena. Aduh, guys. Kita pasrah aja, guys. Waduh, meninggal, guys. Benar kata gua nih. Meninggal, guys.
Guys, kita tadi udah ini ya. Kita udah tahu jalannya kemana, guys. Dan gua digigit tuh sama si monster zombie ya. Bukan kesini. Ternyata ada pintu cuy di atas cuy. Gua tuh nggak lihat tuh dari tadi tuh. Ini nih. Ini pintu. Pantesan itu kayak apa aja gitu. Yang itu kekunci ya. Berarti kita harus jalan lurus. Ini sini ada zombie. Zombie. Oke guys, kita keluar nih. Oke, kita keluar gimana nih? Nah, ini nih bisa nih. Kita ada panah nih. Wah, enggak bisa, guys. Wah. Waduh, guys, enggak bisa, guys. Wah, kena gigit, guys. Aduh, salah perkiraan kita. Nah, ya udah guys, mungkin bakal gua akhirin aja ya. Nanti bakal kita lanjutin lah di video selanjutnya ya. Pokoknya kalian udah tau lah gua bakal mainin ini, guys. Nah, ya udah guys, mungkin bakal gua akhirin aja video sampai di sini, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton gameplay gua. Semoga kalian terhibur, guys, dan kita bakal lanjutin game Resident Evil yang pertama ini dulu. Kita bakal tamatin baru kita main Resident Evil selanjutnya, guys. Sekali lagi makasih, semoga kalian terhibur, guys. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan kalau gua upload video selanjutnya mengenai perjalanan gua di game Resident Evil, guys. Sekali lagi makasih, sampai jumpa di video seru selanjutnya. Besok kita main lagi ya. Dadah.